mau sarapan ya, ini sekitar jam 11 siang. Saya mau sarapan soto yang terkenal dan sudah legend ya. Dan saya menemukannya ketika saya lewat, kok ada soto yang basicnya ini lumayan legend-legend gitu bro. Dan ketika saya browsing, ini namanya Soto Pak Sukir, yang dulunya di sana dan sekarang pindah ke sini, dan itu sudah lama banget. Nanti kita sambil tanya-tanya gimana reviewnya, kita makan di Soto Pak Sukir bro. Jadi kayak gitu, ini di daerah Jalan Seksofon terus, daerah UMM terus, nanti kalau ini terus ke sana ke daerah Pendem Batu. Jadi kayak gitu, nanti aku kasih Google Map-nya. Yuk langsung kita review yang jero-jeroan, yang legend-legend, yang mantap-mantap di Soto Pak Sukir. Langsung masuk dan kita langsung pesan bro. Apa? Dahar pak. Baunya itu ngeri banget kalau udah masakan dimasak pakai kayu bakar itu. Pak, saya mau makan pakai lontong dulu. Sebelum pesan, boleh saya tanya-tanya dulu, Pak? Monggo, boleh ya. Soto Pak Sukir niki sudah buka berapa tahun, Pak? Mulai 85, Mas, Bapak. Ya. Mulai 85. Dan Bapak ini Pak Sukir. Bapak saya Pak Sukir. Oh, bapaknya. Jadi jenengan ini anaknya berarti. Oke. Oke. Dan berarti mulai tahun 85 ya, Pak ya. Dan memang jualannya ini soto daging, soto kambing. Oh, soto kambing. Oke. Dan ini lengkap, ada bisa makan pakai lontong, ada lontong bisa sama nasi. Pakai nasi ya. Wah, mantap banget. Dari depan itu bau sotonya itu udah rempah-rempahnya kuat banget tuh, Pak. Iya. Tapi ini katanya pindahan ini, Pak ya? Iya, dari Landung Sari. Pindahan dari Landung Sari ke sini. Ya. Di sini udah berapa tahun berarti? Sekitar 10 tahun. Ya. Oh, berarti lebih lama di sana ya? Lama di tempat. Oke, siap ya, Pak. Saya pesen yang pakai lontong dulu. Oke. Ya. Datang dan ini soto kambing bro, wah mantep banget. Ini saya mau nambah hijau ya, mau nambah hijau. Kalau cambah saya ora doyan bro, tapi kalau hijau doyan pagi kan katutan situ. Mantap bro, dari baunya aja udah keren. Buka mulai 1985 berarti udah berapa tahun sayang? Ya barusan di kalkulator bro, 37 tahun bro. Ngeri ngeronggi. Ini kita coba sotonya. Sotonya puket banget ya, karena langsung dikasih kecap. Ini kita coba lontong sama kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak makan soto sapi, gak bau kambing sama sekali. Wow, daging sama babat. Daging empuk banget bro. Waduh, enak ya. Yo, sarapan tepat bro. Wah.
rempah di sotonya itu ngawari ngerong bro. Bang, saya mau nambah yang selanjutnya ini, saya mau pakai nasi terakhir. Pak, nambah pak, pakai nasi pak. Bagian daging kita ambil dagingnya satu bro, daging satu nih angeling, daging satu terus ini jantung, hafal banget aku ini jantung satu terus tak kasih ini apa ini pak? Daging. Oh daging. Ini paru. Sudah. Sama satu lagi. Dan satu lagi babat bro. Ini babat deh. Lu udah soro nih. Sarapannya double bu, ini babat saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bumbu kuning. Asin sedap ya, dan manis dari kecapnya. Wah, jos. Apa tuh sos? Ini jantungnya. Ngeri maji. Enak maji. Ada usus kelabangnya, tumpuk jadi satu. Makan dulu, setelah makan kita akan bayar dulu.
Alhamdulillah, ya Allah, enaknya. Mantan Pak, pinten pinten berarti Pak. Oh, gitu. Berarti ya, Bapak ini menantu. Jenenge sinten Bapak ini? Iwan. Oh, Nawi. Nawi, Bro. Langsung bayarnya ke Mbak Ibu. Sotonya 2, terus nambah ikannya 4. Oke, kalau sama kerupuk 2. 4. Bro. Mantap, murah. Jadi satu porsinya berapa, Bang? 12, ikannya 3.000. Oh, ikannya. Oke, sama-sama ikannya 3.000-an. Terus untuk sotonya itu satu porsinya 12.000. Mantap. Kita langsung ke depan. Pak, monggo Pak nggih. Ambil Bro, itu tadi kita udah makan di soto kambing Pak Sukir, Bro. Buat teman-teman yang lagi arah dari Jalan Seksofon Malang mau ke Batu bisa lewat sini. Dan bisa alternatif sarapan mantap di warung sotonya Pak Sukir, Bro. Ya, oke, masih di habis kejajan. Tetap makan tetap jalan, makan kenyang pulang dengan hati senang. Jangan lupa tetap ikutin video saya makan makanan jalan-jalan di seluruh daerah di Indonesia. Buat tim sahabat Lala, terima kasih udah selalu ngikutin. Pokoknya terbaik buat semuanya. Jaga kesehatan biar bisa tetap makan-makan dan jalan-jalan. Oke, masih di Abdi Suka Jajan. Bye.